akanlah sesuai rencanamu. Yang terbaik juga kita orang tua-tua sekarang, kita bertanya sampai kapan kita mau membawa anak kita yang berguna, yang normal sekarang menjadi orang hebat? Kapan kita hanya berani untuk membawa anak-anak kita pergi ke piknik, ke pantai, kemana saja kita bawa, tetapi bahwa kita tidak membina mereka untuk menjadi orang hebat seperti ini? Sungguh disesalkan.
Kita hanya bisa bawa anak-anak kita sekarang ke tempat pesta begini hanya untuk makan dan minum. Dan kita bersukaria ya, dan sebagainya. Tapi pulang rumah semuanya akan lenyap. Dan kita akan kembali kepada kita punya keadaan seperti semula. Dan tidak bisa menjadikan anak kita seperti mereka-mereka ini. Tanda salib saja mereka tidak bisa buat. Lima batu saja sama Adam, ya, Rafat, ya. Lima batu saja mereka tidak tepati anak-anak kita. Siapa orang tua mana yang bisa melatih mereka untuk menjadi orang hebat dan melebihi mereka ini? Coba sekarang kita berkumpul bersama untuk membahagiakan mereka, tetapi inti kebahagiaan yang kita petik di sini harus kita pancarkan, kita bawa kemana saja kita pergi untuk membuat mereka juga mengalami cahaya sinar seperti ini. Sekian dan terima kasih. Yeah.
hari ini memberi inspirasi supaya kami tidak mengeluh di atas penderitaan demi penderitaan. Ama Adam pulang dari kebun sudah mabuk ya, biasa. Bapak atau mendengar kita mah. Bapak biasa ini aku kena. Nah, mau dengar nih, Regi. Kalau bapak balik ke mati kebukanan, nanti ina si dapur amak mari meni. Ina, biar melaluh di rumah. Ina baru mata no mata no mata. Sadis rek, sadis. Nah, aku mau mari, seringkali kita baru beraga sih, nanti kita. Hampir lewat gue dengan gue gue, orang nak nurut berarah tua, mana? Orang nak kotak berarah tua, mana? Orang nak ipek berarah tua, mana? Awak hangka berarah tua, mana? Semuanya betul, berasa sakit semua. Tapi dari pribadi ini kita belajar untuk tidak pernah mengeluh atas penderitaan demi penderitaan, tapi bersyukur bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih bertakwa. Amin? Amin. Oleh karena itu, gue mau mari. Kita tidak perlu mempertentangkan perbedaan itu karena perbedaan adalah alapet yang soro. Amin. Ya. Maka gue letak sama Adam dan Mama Somi nimi anaknya naku na onam busen baligere na hode Tuhan Yesus kai. Maka terimalah dia ini jangan sebagai orang lain dalam rumah, tapi dia adalah anakmu min beradi mei yang mil hadirkan. Sayangi dia seperti semula kamu hadirkan dia. Dan juga untuk kita silawatana, terimalah Regi bersama keluarga ama Adam dan Inasomi sebagai bagian dari lawatana ini. Karena di dalam rumah ini, di dalam rumah di belakang kita ini, mereka sedang membangun Indonesia Mini. Dan tidak perlu kita membuat hal-hal yang besar. Situasi bangsa kita sedang tercabik-cabik. Dan kita mesti boleh menyulam dari pinggiran kampung ini. Dan keluarga ini sudah membuktikan bahwa mereka menyulam kebinekaan itu menjadi indah di dalam rumah. Kita tepuk tangan untuk itu. Musa lelebo, malu lele.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk si Regina, ratu dari Lowo Pulo. Ratu di mata Tuhan Yesus, di hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang Katolik, bukan untuk orang Protestan, tapi Tuhan Yesus datang untuk umat di seluruh dunia. Dan kita sangat berbangga, toleransi yang begitu luar biasa dalam keluarga ini. Ini perlu kita contohi, yang sekarang memang lagi maraknya suasana yang kritis di daerah lain, tapi kita bersyukur bahwa di Adonara, Bumi Lemahola tercinta, toleransi itu tetap terpelihara. Dan hari ini bukti bahwa itu toleransi ada di Adonara seperti itu. Kita tepuk tangan untuk Adonara tercinta. Nah, syukur anak ini rekano sapi. Ke inama re undang WK ke beto tidak anda batak ya. Nah, iya anak. 1, 2, 3. Regina, semoga Tuhan sehat selalu. Amin. Amin.